Oke. Langsung jadi. Bun, nengok sini dikit, Bun. Bantu yang balapan nih. Orang-orang di sini, bukan di sini, di bawah. Standing. Makanya aku parkir di depan. Sendiri. Sendiri lah. Lo mau siapa? Hari ini benar putusan deh, Mas. Insya Allah, mudah-mudahan dikasih mudah. Mudah-mudahan Bang Kiyo datang. Karena kan dari pertama kan beliau datang. Takutnya kalau sekarang nggak datang nanti diundur. Aku kan maunya sekarang ini benar-benar keputusan gitu. Jadi masa idah aku bisa dihitung dari sini dari sekarang. Alasan naik motor? Ya karena memang kendaraanku punyanya motor, jadi aku naiknya motor. Biar cepet aja. Karena kan kalau pakai Grab Car kan satu dari Parung ke sini berapa duit ongkosnya ya kan harus diperhitungkan kan sekarang kan gue calon janda jadi gue harus memperhitungkan keuangan gitu kan. Nah terus keduanya macet dari Parung ke sini macet banget gitu. Jadi aku putusan aku naik motor kesayanganku aja gitu. Selama masih bisa mengendarai motor ya aku naik motor gitu. Perjuangannya gimana tuh Bun? Maksudnya ngurusin ini? Perjuangannya? Ya perjuangannya sangat melelahkan. Yang penting dibawa nikmat, dibawa syukur aja. Mudah-mudahan kedepannya saya dengan anak-anak berkah dunia akhirat, berkah lahir batin. Udah itu aja. Saya minta doanya yang terbaik dari semuanya. Para media, dari semua sahabat-sahabat saya di luar sana yang mengenal saya ataupun tidak mengenal saya, doakan yang terbaik buat saya sama anak-anak. Mudah-mudahan saya lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat, lebih semangat, dan lebih pokoknya maju lah gitu. Buat masa depan anak-anak. Pun ada kendala pun kan jaraknya jauh juga. Enggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar-lancar aja, cuman itu tadi cuman kejebak macet aja sih. Macetnya di Sandrat, di UIN sama di sini nih, pas Tampang ya, mau ke arah sini tuh macet temen Tampang. Udah aku kabarin, udah aku tau. Kalau di telepon nggak diangkat, tapi kalau di WA dibaca doang, nggak dibales. Yang penting aku udah ngabarin kalau sekarang jam 10 sidang terakhir ketuk palu. Maksudnya Mas. Oh, dia mah pasti tahu lah. Emang kendaraan saya salah lagi. Apa nggak minta jemput aja sih, Bu? Minta jemput sama siapa? Sama Abang Kiwil. Kita masing-masing aja lah. Karena sudah tidak mau menggugat privasinya dia, dia pun juga sama. Yang penting kita udah ngabarin gitu aja. Aku udah ngabarin aja. Silakan masuk ke ruang sidang.